Hello, Ustaz Anas. Welcome back to my channel. First, I want to say happy Idul Fitri, especially Starlanders. Well, now I want to unboxing a package from Jiwa Diecast. Klik car mouse. Yes, this is car mouse. Computer mouse, and this is it. Mini Cooper S. Of course, this is officially licensed product because they written Mini Cooper S. The box like this, guys. Sini ada bermacam-macam bahasa. Okay. Sellernya bilang ini untested, jadi dia juga nggak tahu ini berfungsi apa enggak. Yang jelas ini new stock. So, ini koneksinya by Bluetooth karena di sini ada Bluetooth connector juga ya, wirelessnya auto apa receivernya. Sekarang kita buka aja karena ini lucu sih. Gua liatnya juga keren banget dan jarang yang license ya. Mouse mainan ini juga masih segel nih guys, tuh belum dibuka sama sekali. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka, bongkar. Nah ini isinya berat juga ya. Ini lumayan berat. Apakah ada tambahan lain-lainnya di sini? Oh, ini ada baterainya. Terus ini kita buka. Ini sini. Terus Bluetooth receiver-nya di mana ya? Nih. Ini Bluetooth receiver-nya gue juga nggak tahu nih adanya di mana, karena di sini di boxnya udah nggak ada lagi. Apakah bisa pakai menggunakan Bluetooth yang sudah built-in di laptop gue? Sekarang gue ambil baterai dulu ya. Ini sih emang ada baterainya, tapi ini baterainya kok kayaknya nggak meyakinkan. Oke, ini gue udah ambil baterainya, langsung kita pasangin. Mudah-mudahan sih hidup ya. Oh, ini Bluetooth receiver-nya ternyata disimpan di sini. Gue masukin dulu di USB port. Nah, ini sudah terdetek software-nya, we're setting up. Sekarang kita on-in. Jadi ini berfungsi ya nih. Nih ada ininya, kursornya. Nih di sini langsung connect ya. Di sini klik, di sini klik, Bluetoothnya open, show Bluetooth device. Kita lihat. Nih langsung nih ya, udah connect. Oke. Sekarang kita bahas mouse-nya ya. So ini karena mobilnya license product dan juga real car, jadi ini memang niat banget bikinnya rapi gitu, keren gitu, dan more than my expectation ya. Pada saat gua check out barang ini dari Tokopedia, karena it's very friendly price. If you don't want to say very cheap, I get this in 120,000 rupiah. So, how do you think, guys? It is worth or not? It's around maybe 8 US dollars. So, langsung kita review saja. Penampilannya tuh kayak gini depannya, guys. Ini clear plastik ya headlights-nya.
dan ada lampu LED-nya, of course, karena ini adalah mouse, jadi ini nyala, ada baterainya ada juga. Sini ada grillnya yang di chrome, di sini license plate-nya written Mini Cooper S. Ini di depan ada, ini ada apa namanya, scroll-nya, untuk scroll-nya nih, klik kanan, klik kiri. And then di sini seperti mobil aslinya juga ada fog lamps, ada below grill, kemudian di sini ada white stripe and red stripe over here. Dan ini two-tone color, white on red. Side appearance-nya kayak gini, ini standarnya Mini Cooper S memang, velgnya seperti ini yang multi-spokes. And then ini bannya tidak berfungsi of course, karena ini mouse, bannya plastik juga guys. Kemudian ada side mirrors with reflectors. Ini dark window, karena memang tidak ada interior, tentu saja ya. Oke, ini sekarang rear appearance-nya kayak gini. Tail lights-nya juga dari clear plastic. Di sini ada lampu LED-nya. Di sini ada logo Mini Cooper. On license plate, written Mini Cooper S. Twin mufflers, turning lights. And then di bagian bawahnya, ya kayak gini. Seperti kebanyakan mouse lah. Di sini ada sensor red, infrared-nya ya. Sini ada door handle yang di chrome, sini juga ada fuel tank, fuel cap-nya nih chrome. Kemudian di sini juga ada wipers details. Terus ada roof spoiler. Oke guys, kita lihat nanti ya fotonya. Well, I think this is the end of my unboxing and review Click Car Mouse Mini Cooper S. If you like my video guys, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for getting updates about toy review in my next video. Finally, thank you so much for watching and see you again guys. Ciao ciao.